Pemirsa, Lipa Bayi di Kabupaten Jember, Jawa Timur lahir pada tanggal 17 Agustus 2014, bertepatan dengan ulang tahun ke-69 kemerdekaan Republik Indonesia. Orang tua berharap bayi mereka membawa keberuntungan dan berguna bagi nusa dan bangsa. Lima ibu melahirkan bayinya bersamaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi Jember, Jawa Timur. Kelimanya menjalani proses persalinan normal. Mereka bangga bisa melahirkan tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang ibu memberi nama bayi perempuan mereka, Agustina, sesuai dengan bulan kelahirannya, Agustus. Selain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi, diperkirakan masih banyak ibu yang melahirkan pada tanggal 17 Agustus di rumah sakit lain di Jember, Jawa Timur. Lahirnya gimana, normal atau sesar? Oh, normal ya. Gitu. Normal tadi jam 2.04. Gitu ya. Diberi nama siapa rencananya? Nama Pak Gawa? Belum tahu sih. Seneng banget lah. Bapaknya kan bandar muka. 17 lahirnya anaknya kita. Iya toh? Iya. Nanti ini 17-an aja gitu. Waktu Jumat kemarin kan bilang tanggal 15. Dia sudah tanggal 17-nya aja. Tunggu. Biar sama kayak hari kemerdekaan gitu. Kan cepet inget.